Halo guys, balik lagi sama gue Andrew Kuplay di sini. Di video kali ini gue bakal nge-review tentang Arteri M-Tifa. Buat kalian yang demen banget sama port system tapi nggak terlalu mahal, ini bakalan jadi jawaban yang sangat tepat untuk kalian, anjay. Oke, kita langsung lihat aja napak dekatnya di dia, Arteri M-Tifa. Oke guys, sekarang di sini ada Arteri M-Tifa. Di bawahnya ada tulisannya Flavor Boost, kita buka dulu deh. Ya, seperti ini. Di bagian belakangnya ada package listnya, terus ada barcode lagi, barcode semua. Bagian sampingnya gini, Arteri M-Tifa. Bagian sampingnya lagi ada Facebook dan Instagramnya mereka. Arteri Vapor Official. Di dalamnya ada potsnya, ada kabel data, sama ada manual book. Di bagian sampingnya ada micro USB port. Di sini ada LED, di sini ada tulisan Arteri. Di bagian bawahnya ada tulisannya M-Tifa. Untuk yang warna birunya seperti ini ya. Cartridge-nya di bagian bawahnya itu ada karetnya atau shield-nya, ini karet HP ya. Jadi dibuka dulu. Nah, baru kelihatan pin-nya. Dan dia ada keterangan ohm-nya 1,3 ohm, berarti dia pakai yang Saltnik. Untuk mouthpiece-nya sendiri dia nge-curve gini, berarti dia nyaman banget di bibir pasti. Oh, ada yang ketinggalan. Ini adalah warranty card atau kartu garansi. Untuk cartridge-nya sendiri dia dapat menampung liquid hingga 2 ml dan dia sudah ditanamkan 480 mAh built-in battery. Oke, kita langsung isi liquid aja, terus habis itu kita nge-vape, kita ngomongin plus dan minusnya apa. Oke, untuk color projection sendiri, kalau menurut gua dia ini agak sedikit, iya agak sedikit. Untuk flavornya sendiri dia lebih cenderung ke manis, dan throat hitnya lebih ke arah hilang. Airflow-nya kalau buat MTL itu sedikit terlalu besar kalau menurut gua. Kalau buat DTL, ya kekecilan lah, bor. Ini pots. Dan yang disayangkan lagi adalah desainnya. Desainnya kalau menurut gue sih biasa banget. Cuman ada beberapa hal yang gue suka, kayak diantaranya adalah mouthpiece-nya ini dia enak banget di bibir karena dia punya bentuk yang nge-curve gitu. Dan juga yang pasti kalian suka adalah harganya ini murah, sob. Oh iya, dan dia ini bukan pakai sistem magnet ya, dia pakai sistem kayak jepitan gitu. Jadi nggak ada magnetnya. Overall sih ini lumayan enak ya kalau buat secondary kalian yang nggak terlalu ngebutuhin nikotin. Oke, sekian review singkat dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, gue Andrew Kuplay. Keep vaping.